Hey guys, assalamualaikum. Selamat datang ke rancangan unboxing. Kali ni kita ada peranti terbaru daripada Vivo. Sebelum ni saya dah unboxing Vivo X50 yang biasa punya. Sebenarnya Afiq pun dah review. Kali ni adalah version Pro dia. So kita nak tengoklah apa penawaran dia. So apa yang aku dengar adalah phone ni datangkan dengan sistem kamera gimbal, iaitu untuk dalam industri phone ni satu kira benda baru lah, sebab tak pernah lagi orang buat dalam pasaran. So benda ni benda baru dalam phone. So aku nak tengok betul-betul sama ada benda ni just marketing gimmick je ke ataupun betul-betul teknologi yang kita boleh guna untuk seharian. Okay, sekarang kita nak unbox kotak ni dan tengok apa yang diorang bagi. Okay, korang akan nampak direct terus X50 Pro Photography Define Redefine. Bermaksud phone ni memang fokus dekat bahagian kamera seperti yang kita tahu, dan kemudiannya sistem gimbal juga. Tapi tak apa, yang tu kita explore sekejap lagi. Kemudian kita buka phone. Kejap, iPhone ni kita letak dulu kat bahagian tepi. Kita nak tengok apa lagi yang ada kat dalam kotak. Buka. Okay, ada satu lagi layer yang ni diperbuat daripada plastik keras. Tapi dia akan bagi yang ni adalah earphone. So ada earphone jack kot. Kalau sekejap, tak apa, kita tunggu sekejap lagi. Sebenarnya ada, oh, yang ni adalah adapter. Oh, kalau ada adapter, bermaksud phone ni tak support 3.5mm jack USB-C punya adapter. Dan kemudiannya ada, okey, ada lagi satu. Sekejap. Okey, yang ni adalah silikon batik. So earphone dia ni korang kira-kira boleh tukar lah kalau ikut sizing, pilih mana-mana yang korang sesuai lah. Charger yang dibagi adalah okey, max 33 watt. Walaupun sekarang ni ada yang dah launch sampai 3 digit punya pengenjasan pantas, so setakat ni Vivo still tak letakkan lagi. Mungkin akan ada dalam phone yang akan datang. So tak apa, 33 watt ni pun still laju juga. Kita letak balik. Dan kemudiannya kita ada casing. Okey, casing ni dia adalah silikon lembik dan dalamnya ada sedikit texture yang kasar-kasar. Kalau korang boleh dengar lah. Aku rasa korang dengar. Okey. Sebenarnya ada manual yang korang takkan baca. Ada SIM ejector, benda standard. Dan kemudiannya adalah, oh, aku terlipat. Kemudiannya adalah yang ni USB type C to type A. Benda standard, ada label Vivo dekat kabel ni. Okay, so sekarang ni kita nak buang semua benda-benda yang tak perlu. Kita nak hanya fokus pada bahagian phone sahaja. Oh, okay. Ada fingerprint sikit. Korang boleh perasan tak? Korang boleh nampak? Very nampak cantik betul warna dia. Dengan, tapi aku tak tahu, tengok dia punya model kamera ni besar gila kot. Ada 4 kamera kat sini. 1, 2, 3, 4. Untuk spek kita explore lagi. Kemudian ada flash kat bahagian tepi. Kemudiannya ada Vivo pada bahagian bawah. Okay, so dia ada punch hole. Satu je selfie kamera dekat bahagian hadapan. Dan kalau korang boleh tengok, sebenarnya phone ni dia agak curve tau. Aku tak pasti dengan korang, tapi ada orang dia setengah tak suka dengan curve ni. Kalau macam aku kira boleh, no problem. Kalau flat version mungkin lagi okay. Sebab dalam X50 Pro ni, kalau banding dengan X50 yang biasa, X50 biasa tu dia jenis flat. Yang X50 Pro ni dia curve. Oh wow. Okay, ada branding 5G Professional Photography kat atas ni. Dia macam, aku tak rasa benda ni, dia bukan bahagian frame ni tau. Dia ada satu macam penutup. Dia tulis 5G Professional Photography. Mungkin Vivo nak bagi tahu yang memang phone ni fokus pada fotografi. Kat bahagian bawah ada USB-C, speaker grill dan juga SIM macam biasa. Aku sukalah belakang ni sebab dia macam unik sikit compare dengan kebanyakan phone yang lain. Sebab design dia very dia kata distinctive lah. Dia berbeza langsung dengan apa yang ada dekat pasaran sekarang ni, dengan sensor besar gila ni. Okay, masa kita tunggu orang tu, kita nak test dia punya ni sama ada muat ke tak. Of course muat, tapi kita nak test macam mana dia cover phone ni. Okay, so modul kamera. Okay, dia cover dan dia macam ada, dia cover semua. Kat bahagian tepi ni, dia macam ada ruang untuk bagi screen ke, sebab kita nak touch kan bahagian screen ni. So, dia bagilah ruang untuk macam case tu dia ke bawah sikit. Aku difahamkan yang masa Afiq review phone Fantouch OS tu, dia perasan yang UI Fantouch ni dah berbeza sikit. Dia lebih ke arah to Android. So, kita nak tengok betul ke tak. So, sekarang kita nak tengok macam mana dalam X50 Pro ni beza dia. Oh, wow. Okay. Dia gunakan wallpaper yang sama macam X50 tu. Quite nice lah sebab icon dia, tak, aku suka icon ni sebab dia bulat. Macam professional lah. Tak terlampau kartun dengan bentuk-bentuk yang petak bersegi-segi macam tu. Aku suka wallpaper ni sebab dia nampak macam
clean sebab mungkin sebab warna dia kot. Okay, so untuk screen dia ni, dia adalah 6.56 inci. So tak adalah besar sangat. Aku rasa sebab screen dia curve, dia akan bagi korang gegaman yang agak selesa. 6.56 inci, Full HD Plus, kemudian ada support 90Hz yang penting, sebab untuk harga phone yang agak premium, of course lah kena buat benda tu kan. Kalau tak letak macam mana nak compete dengan brand-brand lain. Okey, dan kemudiannya ada support untuk HDR10+. Of course lah akan lagi cantik kalau display macam contoh dalam YouTube ada HDR, korang kan boleh nampak dengan lagi clear lah perbezaan dia dengan screen yang tak support HDR. So by the way, screen dia ni adalah AMOLED, combo dengan HDR10+ tu korang boleh nampak warna dia memang cantik. Kemudian ada satu lubang kamera kat bahagian atas ni, yang ni adalah 32MP saja. Okay, satu je lubang, tak payah banyak-banyak, okay cukup. So aku rasa screen ni vivid, punchy dan cantik kot. Cantik juga lah. Okay, sebelum kita nak cakap pasal kamera belakang ni, aku rasa nak buang dulu kot dia punya casing sebab nampak lagi cantik kalau tak pakai casing. So kamera utama dia yang paling besar ni 48MP f1.6, ada gimbal OIS. Kemudian ada 8MP dengan 5 kali optical zoom. Kemudian ada OIS juga. Yang kedua ada second telephoto 13MP. Yang ni tak ada OIS tapi ada 2 kali optical zoom. Dan yang last sekali adalah 8MP untuk ultra wide. Tercik adalah Snapdragon 765G yang merupakan upper mid range dalam bahagian chip pemprosesan Qualcomm ni. So versi yang dekat gua ada 8GB RAM dengan 256GB storage. So tak ada support untuk micro SD. Dan kemudiannya untuk storage tu adalah UFS 2.1. Lagi untuk bateri adalah 4315mAh, agak besar dengan saiz phone yang boleh kata sedap pegang, tak adalah terlampau tebal sangat, nipis sedap-sedap je. Dan dengan fast charging 33W flash charge 2.0, aku rasa tak ada masalah lah untuk bab bateri charge semua. Okay, sekarang ni nak fokus kepada highlight utama kamera, iaitu 48MP gimbal OIS je. So kalau standard untuk OIS, dia boleh bergerak macam ni, tapi untuk gimbal ni dia ada tilting, iaitu macam sending. So macam contoh kalau korang tengah rakam video, mesti ada satu time tu korang akan sending sikit untuk tengok. So benda ni yang cuba Vivo implementkan dengan gimbal ni. So dia nak video yang lagi smooth lah dengan guna gimbal tu. Okay, benda lain aku nak test dia punya selfie macam mana. Macam mana tekan selfie? Okay, boleh kata dia punya selfie ni okay sebab dia punya color tone pun agak very natural macam tu, dan juga tak ada terlampau beauty sangat kot. So sekarang ni kita nak test portrait mode. Wow, boleh kata dia punya separation bokeh tu agak nice. Sebab yang even yang hujung-hujung ni nampak detail dengan shadow. Okay, quite nice kot kamera utama dia. By the way, untuk review kita akan test lagi kamera ni dengan lebih intensif lagi. Tak kisah. So untuk review tu kita akan test dia punya video macam mana semua. Sebab nak test kamera gimbal ni power ke tak. Lepas tu kita nak test speaker. YouTube. Ish. Okay, ni yang paling kuat. Boleh kata agak kuat juga. Tapi yang paling penting adalah dia punya bass. Sama ada kita tengok perform atau tak. Wah, okay, aku suka. Bass dia agak boleh kata tak pecah langsung. Dia boleh tahan. Aku agak suka speaker ni. Phone ni meninggalkan impression yang agak bagus lah untuk aku sebab dia punya Funtouch OS ni agak clean dengan aku rasa macam tak ada blockware, macam clean je. Okay, mungkin lah ada sikit, ada kids mode, ada Vivo Cloud, tapi tak banyak sangat lah. Nampak dia punya wallpaper pun cantik, screen cantik, ada curve sikit, mungkin tak kena dengan semua orang. Kemudian bateri besar, chip 765G, cukup je untuk penggunaan harian. Kemudian yang paling penting adalah dia punya kamera gimbal ni. Aku rasa masa ni untuk application tu mungkin dari segi video, kemudian dia untuk low light. Kemudian phone sekarang ni kalau dia low light, dia akan nampak macam bergegar, dia tak boleh fokus dengan direct. So aku rasa gimbal ni boleh tolong benda tu untuk lebih senang, lebih sharp bila shoot dalam video malam. So apa-apa pun, kita akan tunggu review ulasan penuh mengenai phone ni. Aku tak tahu siapa yang review. Tapi tak apa, tunggu, stay tune. Overall aku rasa untuk gimbal ni, dia punya, sekarang ni apa yang kita boleh nampak macam shoot video lah terutamanya. Kemudiannya untuk low light photography, low light videography. Tapi apa yang penting, bila Vivo dah start buat benda ni, maybe brand lain akan ikut.
ataupun brand lain tak ikut. Kalau mungkin ada ikut pun, diorang akan improve ke macam mana. So benda ni akan jadi lebih better, dan kita sendiri sebagai pengguna pun akan lebih senang nak dapat access dengan teknologi yang lebih baik. Okay, itu sahaja untuk video unboxing Vivo X50 Pro kali ni. Nantikan video ulasan Vivo X50 Pro dengan kamera gimbal akan datang. Moga bertemu lagi. Assalamualaikum. Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser Mind dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sekarang nak tengok video Wiser kan, so ada dua link kat sini. So korang tekan ni mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe. Subscribe. Subscribe.